بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وأصحابه واخوانه حضرنا الحاضرات اللي الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan pembahasan kita buat tauhid kita masuk pada bab 34 babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah ya yaitu terhadap musibah-musibah e, sabar ya merupakan ibadah yang mulia oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sabar. Sampai Al Imam Ahmad berkata, "Zakarallahu azza wa jalla sabra fi min kitabih." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar 90 kali dalam Al-Qur'an. 90 kali dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan sabar ibadah yang agung. Kalau tidak tidak agung, kenapa Allah sampai sebutkan 90 kali dalam Al-Qur'an? Oleh karenanya, terlalu banyak keutamaan sabar ya di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala wa basyirish sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun kata Allah Subhanahu wa taala dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Allah suruh beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar siapa mereka itu orang-orang tatkala -orang terkena musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun mereka itulah orang yang mendapat salawat dari rabb mereka itu pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat wa rahmah dan mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul muhtadun dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk Allah juga berfirman ya innallaha ma'as sabirin sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya sejauh mana seorang bersabar maka Allah akan bersama dengan dia dengan ma'iyah khassah dengan kebersamaan yang khusus ya semakin dia sabar Allah semakin bersama dia Allah akan menolongnya Allah akan meng mengkuatkannya ya maka inilah utama orang yang bersabar wallahu yuhibbus sabirin orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang, orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak ya terlalu banyak dalil-dalil yang saya katakan tadi sampai 90 dalil dalam Al-Qur'an menunjukkan keutamaan orang-orang yang e, bersabar. Cukuplah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Maka kalau orang memiliki sifat sabar dia telah mendapatkan atau anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang berusaha ya, melatih dirinya dengan kesabaran. Kalau dia sudah bersabar, maka dia akan menjalani kehidupan dengan tenteram dengan penuh kebahagiaan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wajadna khairu aishina bis sabar." Kami mendapati ya kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Kami mendapati kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab artinya al-habsu yaitu uh, menahan. Al-habsu artinya menahan. Secara lugatan, secara istilah, secara terminologi, apa maknanya as-sabar? Sabar adalah menahan diri, yaitu menahan lisan dari kata-kata yang buruk yang menandakan protes kepada keputusan Allah kemudian menahan uh, badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran seperti menampar pipi, Banting sana-banting sini ya. Kemudian menahan hati untuk tidak bersuudzon kepada Allah, untuk tidak marah kepada Allah tatkala ditimpa dengan musibah ya. Ini Secara umum makna sabar yaitu menahan ya makanya ada istilah kata para ulama kutila sobron dia terbunuh dengan sabar maksudnya dia terbunuh dengan uh, tertahan kemudian dibunuh bukan meninggal karena peperangan atau melawan kemudian terbunuh ya ada yang meninggal karena dia melawan akhirnya terbunuh ada kutila sabron itu dia terbunuh dia ditangkap kemudian dibunuh dia tertahan kalau dia dibunuh intinya sabar artinya adalah menahan maka barang siapa yang menahan lisannya ya, dari mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahannya kepada Allah atau protesnya kepada Allah, menahan ya, badannya, tangannya dari perbuatan-perbuatan ya, seperti menampar pipi, merobek-robek baju atau membanting sana, banting sini yang menunjukkan ketidaksabaran dan juga menahan hati untuk tidak seudhan kepada Allah untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah e, bersabar. Para menyebutkan sabar ada tiga macam. sabar ada tiga macam. Yang pertama namanya as -sabar ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua namanya as -sabar an ma'siyatillah. sabar, menahan diri untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar, sabar ala akdarillah al-mu'limah. Tersabar, menahan diri dalam menghadapi musibah-musibah yang merupakan takdir Allah. Nah, yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dalam bab ke-34 adalah ini, as-sabr ala aqdarillah, sabar dalam Menahan nah, diri, ya eh, menghadapi ujian-ujian musibah-musibah yang Allah timpakan dengan yang dibenci oleh jiwa. Nah, mana yang lebih, mana yang lebih, pahala yang lebih besar? Sabar terhadap ketatan kepada Allah atau sabar, meninggalkan kemaksiatan atau sabar dalam menghadapi ujian. Kita berbicara secara jenis, secara jenis, jenis sabar manakah yang paling afdol di antara tiga sabar ini? Maka kata para ulama, jenis sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat dan sabar dalam ketaatan lebih afdal daripada jenis ini. Jenis sabar menghadapi musibah. Kenapa? Karena kedua sabar ini adalah sabar al-ikhtiyari. Adapun ini namanya al sabar al-ittirari. Ini sabar pilihan. Adapun ini ada sabar terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Seorang bisa memilih apakah dia pergi ke masjid untuk sholat atau dia tidur. Dia bisa milih. Kemudian sabar terhadap ada di maksiat. Dia bisa milih. Dia berzina atau tidak. Dia bisa milih. Kalau dia berzina tinggal pergi ke tempat pelacuran. Dia berzina. Kalau enggak tidak. Maka dia milih untuk ber Bersabar, maka di hadapan dia ada dua pilihan: melakukan atau apa atau tidak. Ya. Beda dengan sabar terhadap musibah, dia nggak ada pilihan. Kena gempa, kena musibah, kena penyakit, dia nggak ada pilihan. Sakit atau tidak nggak bisa. Dia nggak bisa milih, ya. Sudah tinggal terima apa? Terima sakit. ya Maka dia terpaksa harus apa? Bersabar karena tidak ada pilihan di hadapan dia. Maka disebut dengan sabar al -tirari. Oleh karenanya, para Allah mengatakan. Sabarnya Nabi Yusuf tatkala digoda oleh wanita imratul aziz istri dari menteri yang konon namanya Zuleha itu lebih berat dan pahalanya lebih besar daripada waktu dia dilemparkan di sumur. Ya, karena waktu dilempar di sumur dia nggak ada pilihan. Dia sabar menghadapi musibah dilempar dalam sumur, dijual sebagai budak, dia nggak ada pilihan. Ya, tetapi tatkala digoda oleh imratul aziz maka dia ada pilihan, mau berzina bisa, enggak juga bisa. Di depan dia dua pilihan. Ternyata dia milih untuk meninggalkan maksiat. Maka sabar ini ya, lebih afdal daripada sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar terpaksa. Paham? Paham tidak? Ada orang miskin, saya sabar Ustaz, itu sabar terpaksa. <laughs> enggak ada pilihan. <laughs> Kalau dia ada pilihan kaya miskin, dia pilih miskin, itu baru sabar pilihan kebanyakan orang yang miskin sabar apa terpaksa mau apa lagi ya nggak ada pilihan lain kecuali apa sabar ya nah ini secara jenis nanti akan kita bahas kemudian diantara dua ini sabar dalam ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat mana yang lebih afdol sekarang antara ini atau ini mana yang lebih afdol ya ya Uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabar dalam jalan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal sabar meninggalkan maksiat ini lebih agung di sisi Allah. Kenapa? Karena pendorong atau motivasi yang mendorong dia untuk bermaksiat lebih berat daripada motivasi yang buat dia untuk meninggalkan ketaatan. Apa motivasi orang untuk bermaksiat? Syahwatnya. Dia syahwatnya ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan syahwatnya, dan bergejolak dalam hatinya. Menolak itu lebih berat daripada sabar di atas ketaatan. Apa yang mendorong orang untuk tidak taat, kemalas, mau ke masjid, malas, mau sholat, malas. Kekuatan dorongan antara hawa nafsu dengan kemalasan lebih kuat mana? Hawa nafsu. Kekuatan dorongan hawa nafsu untuk menjerumuskan orang dalam maksiat lebih berat, lebih kuat daripada kekuatan kemalasan untuk membuat orang meninggalkan ketaatan. Dari sisi ini, sebagian lama berpendapat, ini jawabnya apa? Khilaf ya. Khilaf. Sebagian lama berpendapat bahwasanya sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada sabar meninggalkan ketaatan. Karena perjuangan dia lebih berat. Ya. Perjuangan dia lebih berat. Seorang tergoda dengan wanita, seorang ingin melihat hal-hal yang haram di depan di HP-nya atau terkali bersendirian, seorang ingin ini semua lebih berat daripada sekedar dia meninggal menanggalkan selimutnya karena ngantuk untuk sholat subuh ke masjid. Ya. Sehingga sebenarnya berpendapat sabar menikah masyarakat lebih berat daripada lebih afdal daripada sabar dalam menjalankan ketaatan. Pendapat yang kedua sebaliknya dia mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan lebih afdal daripada Sabar dari maksiat, kenapa ditinjau dari jenis ketaatan itu lebih disukai oleh Allah daripada jenis meninggalkan maksiat? Meninggalkan maksiat ibadah, menjalankan ketaatan ibadah, jika dibandingkan antara ketaatan dalam menjalankan ibadah, dengan ketaat, jika dibandingkan antara ibadah, menjalankan ketaatan dengan ibadah, meninggalkan maksiat, lebih disukai ibadah, menjalankan apa? Ketaatan, dari sisi itu, sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya... Jalan sabar dalam menjalankan ketaatan lebih afdol daripada sabar meninggalkan maksiat. Ini pembahasan para ulama secara jenis ya, tetapi kenyataannya kita lihat bisa jadi yang ini lebih berat daripada yang ini. Ya. Contoh, misalnya seorang diuji anaknya meninggal, ya. tentu lebih berat daripada sekedar diuji untuk pergi sholat subuh ke masjid. Itu tidak. Secara jenis memang, secara jenis dua sabar ini lebih afdol daripada sabar ini. Secara jenis. Ya, seperti kita katakan lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis. Namun ada wanita yang jauh lebih afdal daripada lelaki dalam sebagian sisi. Ada wanita yang soleh dibandingkan lelaki yang kurang soleh lebih afdal apa? Wanita misalnya ya, misalnya. Ya, kata Allah wa laisa dzakaru kal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita, ya. Jadi dalam sebagian hal yang yang sabar ini lebih lebih agung lebih lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Contoh Seperti Nabi Ayub Alaihissalam, yang Allah sebutkan, dia diuji dengan ujian yang berat, yaitu diberi sakit, kata Ali Tafsir selama tujuh tahun. Sakit yang membuat orang-orang jauh dari dia, karena jijik melihat tubuhnya, ya ini ujian gak, gak gampang ya, tujuh tahun, sakit dengan parah seperti itu. Ini namanya sabar menghadapi ujian, maka Allah menyebutkan e, kesabarannya tersebut, inna wajadnahu nahu, ya Kami dapati dia seorang yang apa? sabar, Allah puji dia khusus tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian, sementara Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan secara khusus tentang kesabarannya dalam apa? meninggalkan rayuan Zulekha jadi semuanya agung, tetapi terkadang sesuatu lebih besar daripada yang lainnya paham? ada dua hal yang harus kita perhatikan tatkala kita bersabar Yang pertama ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sabar itu ibadah maka harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Kata Allah Subhanahu dalam surat Ar-Ra'd, "Wal ladzina sabaru butigha wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wal ladzina sabaru butigha wajhi rabbihim. Bahwasanya sabar itu bukan perkara untuk diriakan, untuk dipamerkan. Ya. Bukan kita bersabar karena ingin dikatakan oleh orang wanita ini tegar, lelaki ini tegar. Tidak. Kita bersabar karena Allah. Allah perintahkan kita bersabar. Karena sebagian orang dia bersabar bukan karena Allah. Dia bersabar, dia meninggalkan kemaksiatan, dia menjalankan ketaatan, dia bersabar menghadapi musibah bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji. Contoh seorang meninggalkan meninggalkan praktek ribawi, ada yang meninggalkan karena Allah. Saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang meninggalkan karena diomongin orang terus, ya. Gak enak sama kawan-kawan. Ya, tinggal saya sendiri yang belum resign. Akhirnya dia resign juga. Gak enak sama kawan-kawan. Ini gak benar seperti ini. Ya, berarti dia bersabar meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena teman-teman. Oleh karenanya para hadirin sabar itu harus karena Allah. Demikian seorang tatkala, ya. Dia diberi musibah, mungkin terkena musibah misalnya ada barang-barang yang dicuri, hilang, atau ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian dia bersabar. Maka jangan dia tunjukkan bahwasanya dia bersabar karena mereka, karena ingin pujian manusia, tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang poin pertama yang harus diperhatikan. Sabar ibadah maka harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mungkin seorang bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda enggak mungkin bersabar. Kecuali Allah yang menjadikan Anda sabar. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Sungguhnya kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, tidak mungkin kita bisa bersabar untuk pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa continue kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang bisa bersabar mengumpulkan uang untuk bisa umrah, untuk bisa haji kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ujian ya, di hadapan dia banyak, dia ingin beli ini, beli ingin anu, beli ingin ini, ya. Ya, enggak mungkin seorang bisa bersabar misalnya menghadapi istri yang suka ngomel kecuali dengan izin siapa? Allah. Tidak mungkin seorang wanita bersabar dengan suaminya yang kurang ajar kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mungkin sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub dengan dirinya. Sungguhnya dia bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang tidak mungkin bisa bersabar meninggalkan maksiat kecuali yang sini Allah Subhanahu wa taala. Hati ini liar, mata ini liar, ya, lisan ini liar, telinga ini liar ingin mendengar apa yang dia kehendaki. Ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat nafsunya, ingin melihat hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, ya, ingin berucap berkata-kata yang haram yang disenangi oleh dirinya tapi dia bisa menahan diri tidak mungkin dia bisa selamat dari hal maksiat-maksiat tersebut dia bisa bersabar meninggalkan maksiat-maksiat tersebut kecuali karena izin siapa izin Allah Subhanahu wa taala ya. sama seorang tidak mungkin bisa bersabar menghadapi musibah ujian yang menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka tatkala kita ingat ayat ini wasbir wa sabruka illa billah bersabarlah sungguhnya tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka seorang sadar bahwasanya dia jangan sampai ujub bahwa dia tahu dia bisa bersabar karena izin Allah Subhanahu wa taala dari situ seandainya ternyata dia tidak bisa bersabar dalam satu hal tidak bisa bersabar untuk salat berjamaah di masjid misalnya tidak bisa bersabar untuk melaksanakan salat malam misalnya maka dia harus berjuang karena sabar tersebut suatu saat satu saat bisa dia raih Karena Allah mengatakan wasbir wa mashaburuka illa billah. Kau tidak bisa bersabar dengan izin Allah, maka dia minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melaksanakan ketaatan. Sabar untuk salat berjamaah selalu, sabar untuk bisa bersedekah, ya. Sabar untuk bisa salat malam. Dan dia berjuang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar Barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau seorang ternyata tidak mampu untuk menahan dirinya di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi kecanduan dia terhadap melihat hal yang haram. Maka yakinlah suatu saat dia bisa meraih kesabaran tersebut. Yang jelas dia minta kepada Allah, dia berjuang. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar untuk meninggalkan perkara tersebut, Allah akan buat dia mampu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka seorang masing-masing tahu dirinya kalau ternyata dia belum mendapati kesabaran, dia minta kepada Allah karena dia tahu kesabaran hanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, kita sebutkan dalil-dalil ya dalam Al-Qur'an ya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ibrahim taala. Dalil pertama yang dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun wa man yu'min billahi yahdi qalbah barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya Allahu bi kulli syai'in alim Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ayat ini tolong dihapus Ayat ini Wa man yu'min billahi yahdi qalbah barang siapa yang beriman kepada Allah beri petunjuk kepada hatinya bisa kita pahami dengan baik kalau kita baca ayat sebelumnya ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah ya kata Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa bi idznillah barangsiapa yang yakin billahi yahdi qalbah Allah بكل شيء عليم kata Allah subhanahu wa taala tidak ada satu musibah pun tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali kecuali Dengan izin Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah menunjuki hatinya, Allah memberi hidayah kepada hatinya, kepada hatinya. Baik. Di sini Allah ingin menjelaskan bahwa seluruh musibah yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Izin di sini maksudnya izin kauni, izin ya. Izin ya. Izin sama dengan iradah kehendak. Kehendak Allah. Dan izin Allah itu ada dua, ada namanya iradah apa? Atau al-izin al-izin syar'i. Al-izin kau ni sama seperti iradah kauniyah sama iradah syar'iyah izin syar'i berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah yang dicintai oleh Allah Adapun izin kauni bisa dicintai Allah bisa tidak Contoh sederhana Allah ciptakan iblis Iblis itu bagus atau buruk? Buruk. Tapi iblis tercipta dengan izin Allah atau tidak? Izin Allah. Dengan kehendak Allah atau tidak? Dengan kehendak Allah. Berarti Allah mengizinkan dia untuk menggoda manusia. Dan Allah berkendak dia juga menggoda manusia. Itu namanya izin kauni. Ya. Tentu di balik itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Kelihatannya tidak baik. Tapi di balik hal tersebut ada hikmahnya. Makanya waktu iblis minta ditunda untuk mati ya Rabbi fa'anzirni ila yawmi yuba'athun Ya Rabku ya, Tundalah kematianku sampai hari Kiam Kata Allah Ka innaka minal munzarin. Aku tangguhkan kematianmu Dia minta ditunda mati buat apa? Untuk ngajak ente-ente ke neraka Wah wow. La ahtanikanna huwa Zurriyat ahtanikanna Zurriyatahu Aku akan mengajak mereka Ya Aku akan mengajak keturunannya Adam Ya, la uza lahum fil ard aku akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi agar mereka tergoda, dia ungkapkan semua, kata Allah, silakan. Berarti Allah mengizinkan dia untuk hidup lama untuk apa? Menggoda. Itu namanya izin kauni, ya. Namanya izin kauni, Allah mengizinkan ini semua karena ada maslahat di balik itu untuk menguji hamba-hambanya, ya, dan banyak ini ini insyaallah kita bahas dalam masalah takdir suatu saat. Cuma saya ingin bagi hal ini aja ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma hum bidharina Seperti wa ma hum bidharina min ahadin illa bi Itu orang-orang yang belajar sihir, mereka tidak mungkin memberi kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin apa? Allah. Artinya sihir tidak mungkin bisa menimpa orang kecuali dengan izin izin Allah. Apakah Allah suka dengan sihir? Tidak, tapi Allah izinkan terjadi. Faham? Allah izinkan terjadi. Maksudnya izin kau ni. Ya. Adapun izin syar'i seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Kul ar'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum min haraman wa halalan. Kul a'allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Ya tatkala Allah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan ya eh, hukum-hukumnya kemudian kalian merubah kalian menjadikan ini halal ini haram tanpa ada izin dari Allah maka Allah berkata Allahu adina lakum am taftarun Kalian menghalalkan, mengharamkan CNA kalian. Apakah Allah mengizinkan kalian? Izin sini maksudnya apa? Izin? Syari. Allah tidak mengizinkan. Ya. Karena Allah hanya mencintai syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu SWT. Kalian buat syariat sendiri. Apakah Allah mengizinkan kalian? Nah maksud saya, firman Allah di sini. Ma'asabah mi musibatin illa bi'ithnillah. Musibah manapun yang menimpa kecuali dengan izin apa? Allah. Yaitu Allah mengizinkan terjadi musibah. Ya. Jadi seorang sadar bosnya, ini Allah telah mengizinkan musibah yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. bahkan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kata Allah tidak ada suatu musibah pun menimpa diri kalian dan menimpa di atas muka bumi illa fi kitabin kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum kami ciptakan musibah tersebut Inna dzalika 'ala Allah Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billah", barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah di sini apa? Iman kepada takdir. Iman kepada takdir bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah. Bukankah di antara rukun iman yang keenam wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan namanya musibah, semua orang enggak suka. Siapa yang suka dikasih musibah? Takdir buruk. Tapi kita meyakini bahwasanya yang Allah ciptakan bukan cuma kebaikan saja. Keburukan yang terjadi juga atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan, semua musibah, semua kerusakan yang terjadi yang terjadi dengan izin Allah, di balik itu semua ada maslahat. Ada sesuatu yang Allah cintai. Sederhananya seperti inilah. Ada orang sakit, kita kasih obat. Obat itu kan enggak enak. Tapi di balik obat tersebut ada apa? Kesembuhan. Terkadang harus diamputasi. Karena di balik amputasi tersebut ada uh, kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasadu fil barri bima kasabat nas amilu yarji'un." Kami telah, telah 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 tampak kerusakan di daratan di lautan, musibah-musibah akibat ulah perbuatan manusia agar mereka merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka kembali. Jadi Allah ciptakan musibah, kerusakan agar manusia apa? sadar. Kerusakan tersebut Allah tidak sukai. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam Quran Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah bikin kerusakan tersebut. Saya ulangi. Allah suka kerusakan atau tidak? Tidak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut. Keburukan, tapi dibalik keburukan tersebut, Allah izinkan terjadi keburukan tersebut, karena ada sesuatu yang Allah cintai itu agar manusia sadar. Faham? Agar manusia sadar, sederhananya, iblis, Allah tidak sukai, menggoda manusia. Tapi dengan adanya iblis, maka ada ujian bagi manusia, akan nampak mana yang imannya benar, mana yang imannya yang tidak benar, akan nampak orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan ada surga dan neraka ya akan ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bisa menampakkan sifat gofurnya dan banyak masalah hati balik adanya iblis ya tapi inti jangan digoda iblis <laughs> jadi iblis itu ada manfaatnya <laughs> di balik kerusakan dia ada maslahat yang Allah kehendak ini nanti insyaallah kita bahas dalam masalah apa takdir saya takut antum bertanya-tanya maka saya jelaskan secara sederhana Intinya, wa man yu'min billah, iman kepada Allah banyak. iman kepada Allah itu banyak hal tetapi yang dimaksud dalam ayat ini wa yu'min billah yaitu iman kepada takdir bahwasanya musibah tersebut karena takdir siapa? Allah. Nah, barang siapa yang beriman dengan hal ini, ya di qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, itu Allah akan buat dia tenang, Allah akan buat dia pasrah, Allah akan buat dia semakin beriman ya dia membuat dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini dalil bahwasanya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya kebaikan yang pertama dia beriman kepada takdir Allah Allah berikan kebaikan kedua Allah menjadikan hatinya apa mendapat hidayah Faham? Qala Al-Qamah. <tuh>. Alqamah adalah salah seorang dari tabi'in ya. Dari kibar tabi'in Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, dari Uthman, dari Ali, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Mas dari Mas'ud, dari Aisyah dan yang lainnya. Maka dia kibaru tabi'in. Ya. Uh, tabi'in terbagi-bagi ter, ter juga oleh para ulama ada namanya kibaru tabiin ada sighoro tabiin yaitu kabir tabiin tabi'in senior dan ada tabiin tabiin apa junior yang yang bertemu dengan para sahabat banyak sahabat-sahabat senior disebut dengan kibaru tabiin tatkala dia menafsirkan ayat ini dia berkata huwa arrajulu tusibuhu almusibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim kata alqamah tentang ayat ini yang Allah sebutkan orang tersebut yahdi qalbah Allah akan beri petunjuk kepada hatinya yaitu orang lelaki atau seseorang yang terkena musibah ar tusibuhul musibah seorang lelaki terkena musibah fa ya'lamu annaha min indillah kemudian dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala fa maka dia ridha wa yusallim dan dia pasrah maka dia ridha dan dia pasrah ya Tolong dihapus. Sekarang nggak ada sesi foto lagi ya? Ada yang foto? Oke, okay, sudah. Silakan hapus. Kata Al-Qamah, huwa rajulu tusibuhul musibah, seorang laki. Ayat tadi bercerita, bercerita tentang seorang laki. sibul musibah, kemudian terkena musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Maka dia tahu bahawa musibah tersebut dari sisi Allah. Fayarza wa yusallim. Fayarza wa Itu rida dan dia pasrah. Ya. Dia ridha dan dia pasrah. Menyerah diri, menyerahkan diri. Dia ridha. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah sabar. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah apa? Sabar. Ridho adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sabar. Kata para ulama, Ridho itu mustahab. Tidak semua orang ridha. Ya, ridha itu maksudnya dia senang dengan musibah tersebut. Ya sudah, Alhamdulillah. Dapat musibah, Alhamdulillah. Gak gampang orang bilang begitu. Kadang orang mengucapkan dengan berat hati, Alhamdulillah, la Alhamdulillah. itu berarti dia belum. Kalau ridha itu derajat lebih tinggi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ridho dengan keputusan tersebut, dia yakin di balik musibah tersebut ada kebaikan sehingga dia senang dengan musibah tersebut. Dia bukan berharap musibah, tapi dikasih dia senang. Ya. Kata Nabi SAW, La adu, fastbutu, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu, sabar. Ya kita tidak berangan dikasih musibah. Tapi kalau dikasih musibah harus apa? Sabar? sabar. Jadi tingkatan orang menerima musibah ada dua. Ya. Tingkatan orang menerima musibah ada dua. Yang pertama sabar. Yang kedua ridho. Sabar nih hukumnya dari apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau ridho hukumnya apa? Sunnah. Di disukai, tidak sampai wajib. Tidak wajib. Kalau bisa maka itu yang terbaik, kalau tidak bisa yang penting dia harus sabar. Sabar tadi apa? Dia tidak boleh seudhan kepada Allah, tahan hatinya. Kemudian dia tahan lisannya, dia mau marah dia sabar. Dia mau protes dia sabar, tahan tangannya. Dia mau banting piring dia sabar misalnya. Hmm, nah itu sudah nggak sabar namanya. Jadi, <laughs> nah, bisa sabar itu wajib hukumnya. Ya. Tetapi ridho, ridho ini tingkatan yang lebih tinggi. Ridho sebenarnya ada dua kalau kita mau perinci lagi. Ya, ridho terhadap keputusan Allah. Kemudian ridho atau suka dengan musibah tersebut. Nah kalau ridho terhadap keputusan Allah inilah yang merupakan sabar. Ini sama dengan apa? Sabar. Sama dengan sabar. Nah ini yang kita bilang apa? Ini. Yang sunnah itu yang ini. Ridho terhadap musibah itu sendiri. Nanti harus ridho dengan keputusan Allah ya. Tapi enti ridho dengan musibah tersebut itu tingkatan lebih tinggi. Ya, tingkatan lebih lebih tinggi. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk melatih diri. Makanya kalau kita terkena musibah langsung kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulihal. Dan ini kekuatan luar biasa. Kalau orang terkena musibah, dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. InsyaAllah sabar ya, InsyaAllah sabar, sungguhnya kita ini milik Allah Dan semuanya akan kembali kepada Allah Semua aturan Allah, Allah yang berkehendak. Mau apa lagi? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Terus kita bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan Atas segala kondisi Maka itu melatih diri kita untuk apa? Untuk ridha. tapi berat ya Ini cuma teori ya Praktiknya berat nih prakteknya berat. Ya, makanya uh, dalam hadis tatkala ada Allah mengambil nyawa seorang anak ada dari seorang yang soleh maka Allah bertanya kepada malaikat bagaimana kalian dapati hambaku tatkala ya, kalian mengambil sama rotofu kalian mengambil buah hatinya ya maka malaikat mengatakan istarjaa dia mengatakan wa dan dia memujimu dan dia memu mengujimu. Maka kata Allah, bangunkan bagi hambaku tersebut suatu istana dan namakan dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Kenapa? Waktu dia terkena musibah, dia masih bisa memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar innallahi wa rajiun. Itu sudah luar biasa orang sabar mengucapkan innallahi wa rajiun. Lebih daripada itu, dia ridha dengan musibah yang menimpanya, dia merasa itu suatu kebaikan. Artinya ridho itu dia merasa musibah tersebut suatu apa? kebaikan yang akan mendatangkan dampak-dampak yang baik ya maka dia memuji Allah ya alhamdulillah ala kulli hal Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bihim kufrun. Dua perkara yang ada pada manusia yang dengan keduanya tersebut mereka terjerumus dalam kekufuran, ya. Atau dua perkara tersebut merupakan kekufuran yang ada pada manusia. Atau nasab wa alal Atau nasab wa alal mayyit. Itu mencela nasab atau meragukan nasab orang. Yang kedua nih alal mayit yaitu mengangkat suara terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ini uh, dua, dua dosa, dua dosa yang disebut oleh syariat dengan kufur, disebut oleh nabi dengan kufur. Namun dia bukan kufur akbar, tapi dia kufur apa? Asgor. Dia kufur asgor. Biasanya syariat kalau mendatangkan kalimat kufur dengan tanwin tanpa alif lam. Maka maksudnya adalah kufur asghar, ya, kufur asghar. Kufur asghar itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Disebut dengan kufur berarti dia dosa besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Maka disebut ada kufur ada dua, kufur akbar, kufur apa? Kufur asghar. Nah, dua dua penyakit tersebut atau kufur tersebut yang pertama ta'awn fin nasab, mencela nasab. Yang dimaksud dengan ta'awn fin nasab ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau anfi nasab ada dua yaitu meragukan nasab orang yang kedua mencela nasab orang ini disebut dengan taan meragukan mesti kita mengatakan ah dia bukan dari kabilah itu dia ngaku-ngaku aja misalnya ini enggak boleh enggak boleh kita meragukan nasab orang kecuali memang meragukan baru kita minta bukti misalnya kecuali ada keperluan misalnya dia mengatakan saya keturunan eh, uh, Sifulan dan saya berhak mendapatkan warisan misalnya, ya kita bilang mana buktinya kamu keturunan Sifulan? Karena ini warisan untuk kamu kalau memang kamu keturunan Sifulan atau ada wakaf seperti di di luar negeri sana sebagian wakaf untuk penuntut ilmu dari Maghrib yang berasal dari Maghribah, ya sebagian kawan-kawan saya mendapat wakaf tahunan selama dia orang Maghrib dia dapat wakaf dia pergi ke Mekah dia tunjukkan dia orang Maghrib ada buktinya dikasih duit misalnya maka kalau berkaitan dengan hak duit atau yang lainnya kita boleh tanya ente benar ente dari keturunan fulan dari kabilah fulan mana buktinya tapi kalau nggak ada keperluannya maka tidak perlu kita meragukan nasab nasab orang tidak perlu kita meragukan nasab orang apa perlunya kita meragukan nasab orang maka saya ingatkan tidak boleh kita meragukan nasab orang lain kalau dia mengaku misalnya dia keturunan fulan, keturunan fulan, ya misalnya dia mengaku dia keturunan Nabi SAW, maka kita benarkan. Apa yang ente mencela nasabnya? Kalau dia punya kesalahan, ente celah, ente tegur kesalahannya. Tapi nasabnya tidak boleh, ente ragukan. Ente bilang, ah, apa keturunan Nabi kayak begitu? Mana buktinya? Tidak boleh. Kalau dia ente meragukan dia nggak boleh, Nggak boleh ente mencela dia. Kecuali ente punya dalil menunjukkan dia bukan keturunan Nabi. Kalau dia punya dia punya dalil, dia punya sajarat nasab, maka ya sudah, ya usah kita perlu untuk meragukan hal tersebut karena dilarang oleh uh, syariat <tuh> ya. Kalau orang mengatakan saya keturunan raja. Raja mana? Raja di Sulawesi. Ya sudah nanti ah, ente raja, apa ke intinya? Enggak perlu, ya biarin aja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. <tuh> 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 Tapi saya keturunan raja, ya sudah, biar nanti ngapain celah nasabnya, ya. Ini yang pertama, yang maksud mencela nasab adalah meragukan nasabnya. Yang kedua, mencela nasab tersebut, ente dasar suku ini, dasar suku ini, misalnya, itu gak boleh. Berarti ente mencela kabilahnya, itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Itu dosa, dosa besar. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah aniahal alal mayit, yaitu meratapi mayat. Meratapi mayat, aniahal yaitu raf u'saud mengangkat suara meratapi mayat di antaranya dengan menyebutkan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. Ini eh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengangkat suara, kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk an-niyaha. Merata, dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, an-na'iha illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbalun minqathiran wa dirran min jarab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari uh, apa logam yang dileburkan yang panas dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya ini menunjukkan niyahah dosa dosa besar azan kah baik azan dulu Aniyah al alal ini menunjukkan bentuk ketidaksabaran. Dan ini yang menjadi patokan kita atau perhatian kita dalam hadis ini. Karena wanita yang kemudian meratapi, mengangkat suaranya, seakan-akan dia protes kepada Allah. Kenapa si fulan mati begitu baiknya dia? Dia dulu begini, beginiin saya. Dia dulu membantu saya. Dia adalah orang begini begini. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, maka itu adalah bentuk uh, dari dosa besar dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena saya katakan dosa itu bukan berkaitan dengan mendolimi orang saja. Terkadang dosa berkaitan dengan akidah itu dosanya besar. Ya, seperti ini. Kenapa dia dosa besar? Karena dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya seorang hamba yang benar yang itu tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, demikian juga walahuma an ibni Mas'udin marfu'an Demikian juga Imam Bukhari Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda laisa minna man dharabal khududa bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dharabal khududa dia tampar-tampar pipinya wa syaqqal dia robek-robek bajunya wa da'a bi da'wal jahiliyah dia menyeru dengan suruhan jahiliyah ini tatkala Nabi berkata laisa minna bukan dari golongan kami artinya bukan dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna dan Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau Nabi berkata Laisa minna itu menunjukkan dosa besar. Bukan dari golongan kami berarti apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah seorang tatkala terkena musibah maka dia tampar-tampar bibinya. dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kalau mungkin zaman sekarang ya tarik-tarik rambutnya ya. Ini menunjukkan dia ya, tidak terima ya. Yang dikabarkan misalnya suaminya meninggal maka dia meronta-ronta dia banting sana banting sini dosa besar seperti nggak boleh Ya, dikabarkan anaknya meninggal, maka dia pun merobek-robek bajunya, ya. Tampar-tampar pipinya, ya. Wada beda awal jahiliyah kemudian dia seru berseru dengan seruan jahiliyah maksudnya lah niyaha, ya meratapi. Oh dan itu bukan dari Islam. Kita dapati agama lain seperti itu. Justru waktu ada yang meninggal mereka saling lomba-lomba untuk meratapi. Datang seorang kepada mayat kemudian meratapi dengan ratapan ratapan. Datang satunya lagi meratapi dengan ratapan ratapan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat tersebut. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan seorang untuk sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Dan <sukur> da'a bid'ah awal jahiliyah di sini seruan jahiliyah di antara yang merupakan dosa besar diharamkan dalam hadis ini maksudnya adalah niyaha. Ya, tadi meratapi. Tapi sebagian ulama memandang umum di antara da'wal da jahiliyah yaitu seperti kata Ibnu Qayyim ada bid'ah awal ad-du'a bid'ah awal jahiliyah kad du'a ila al-qabail wal asabiyah di antara dakwah jahiliyah adalah menyeru kepada kabilah-kabilah dan kepada uh, asabiyah fanatik fanatisme contoh wa mithluhu ta'assub ila al-madhahib wa tawaif wal masyayikh kata Ibnu Qayyim seperti fanatik kepada mazhab-mazhab tertentu sehingga dia bangun al-wala wal bara Di atas madhabnya. Kalau enggak seperti ini maka bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disebut dengan hizbiyah. Yaitu membangun al-walak wal-barak. Benci atau rindu loyalitas atau permusuhan. Dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Seperti dibangun di atas organisasi misalnya. Seperti dibangun di atas uh, madhab tertentu. Seperti dibangun di atas kelompok tertentu. Loyalitas dan permusuhan. Seperti dibangun di atas guru tertentu masyaih. Dan ini terjadi. Sebagian orang gurunya dibela mati-matian, kalau ngikut gurunya, gurunya kalau mengkritik gurunya maka musuh, membela gurunya maka kawan, ini tidak benar. Tidak ada al wal bara loyalitas dan permusuhan kecuali di atas Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Semua loyalitas dan permusuhan al wal bara yang dibangun di atas selain Al-Qur'an dan Sunnah maka itulah hizbiyah, itulah dakwah jahiliyah. Ya, Sampai waktu di zaman Nabi SAW, ada sebagian sahabat mengatakan, Ya al ansar, ya muhajirin, ayy ansar, aikom muhajirin. Nabi marah. Padahal mereka menjemput dengan nama-nama syar'i, ansar muhajirin dipuji oleh Allah atau tidak? Dipuji. Namun, tatkala seruan tersebut menimbulkan permusuhan, maka Nabi mengatakan, Abi da'wal jahiliyah, wa ana apa kalian menyuruh yang surah jahiliyah, pada saya masih ada di antara kalian? Da'uha fa'innaha muntinah, tinggalkan seruan tersebut, ini seruan yang mengeluarkan bau yang busuk. Ya. Nabi tidak suka. Padahal yang disuruh apa? Ansar dan muhajirin. Yang nama-nama syar'i. Tapi tak itu mengarah kepada kepada formosa, maka dibenci oleh Nabi Wasallam. Maka ingat kita sebagian penuntut ilmu terjebak di membela gurunya mati-matian dan ini terjadi ya. Apa yang dikatakan gurunya dia ikuti, apa yang dimusuhi gurunya dia musuhi. Dia bangun walak wal baroknya di atas apa? Gurunya atau di atas kelompoknya, di atas organisasinya, di atas yayasannya. Dan ini adalah seruan jahiliyah. Ya. ya. Kalau kau tidak ikut kami, maka kau musuh kami. Kau tidak ikut kondisi kami, kau musuh musuh kami. Subhanallah. Sehingga terkadang dia mensekapi saudaranya yang sama muslim seperti orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang orang kafir. Ya akhir subhanallah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Ini tersebar di sebagian kaum kaum muslimin. Yang terakhir yang perlu kita ingatkan. Ada perkara-perkara yang bukan niyaha. Seperti tangisan. Seorang menangis itu bukan niyaha. Ya. Seorang menangis ya karena rahmat, bukan karena protes kepada Allah, tapi karena sedih, karena rahmat terhadap uh, suatu yang terjadi. Dan ini dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu putranya Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafasnya, nyawanya dicabut sementara dia di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim padahal Nabi begitu senang, anaknya lahir Ibrahim. Ya, Nabi samaituhu itu Bismi Abi aku namakan putraku dengan nama Ibrahim nama bapakku aku. Dan Nabi tidak punya anak laki-laki waktu itu. Anaknya semua perempuan, empat orang yang masih hidup. Begitu melahirkan laki-laki, Nabi senang sekali. Ternyata Allah coba Nabi SAW, Allah uji Nabi. Belum selesai di masa susuan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan meninggal di pangkuan Nabi SAW. Maka Nabi berkata, Innal aina latadma wa innal kolba yahzan. Wala nakulu illa bima yurdi rabbana wa inna kaya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata ini mengalirkan air mata dan sungguh hati ini sangat bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keriduan Rob kami dan sungguh kami dengan kepergian wahai putraku bersedih. Nah, ini tidak mengapa ya, ya tidak mengapa. Contoh seperti dalam uh, Sahihain juga waktu Rasulullah Sallam menuju kepada salah seorang putrinya dan cucu Nabi SAW Alaihi Wasallam waktu itu sakit ya dan akan meninggal dunia. Maka cucu tersebut diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia menggeliat tubuhnya sampai nafsuhu taqaqa itu nafasnya keluar seperti ada suara tertentu ka'annaha fishannah seperti air yang dialirkan di tempat kirba di tempat air yang sudah tua ya fafadot ainah jadi dia menggeliat kesakitan sambil mengeluarkan suara kesakitan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun menangis Nabi pun menangis maka saat berkata Ya Rasulullah? Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi ibadi. Ini rahmat sikap rahmat sayang kasih sayang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. <tik> Wa inna ma min ibadihi Sungguhnya Allah merahmati mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Jadi sekedar tangisan tidak disertai dengan teriakan dan hal-hal yang menunjukkan protes ya. Maka itu tidak tidak mengapa ya. Kemudian diantara yang bukan perkara niyah yang disebut oleh para ulama adalah menyebutkan kebaikan mayat tanpa disertai dengan ratapan hanya sekedar menyebutkan ya sedikit tidak jadi masalah ini orang soleh. Tapi kalau ini orang soleh ini orang itu nggak boleh itu namanya niaha. inilah bukan oleh uh, Fatimah radhiyallahu anha waktu ayahnya Nabi saw meninggal dunia maka Fatimah berkata ya abata ya wahai ayahku ya uh, apa namanya dia telah memenuhi panggilan Tuhannya ya min min jannatil firdausi mawah kepada surga firdaus tempat kembalinya wa ila jibril anah dan kami kabarkan kematiannya kepada atau jibril ya ya ila rabbin uh, daa da ah, dia menyuruh uh, dia memenuhi panggilan Tuhannya ini semua pujian kepada nabi tapi tidak disertai dengan apa dengan teriakan atau yang lain. seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu datang Nabi meninggal dia mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata Ya Khalilah, Ya Sofiyah, Ya Nabiyah. Wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Wahai kekasih Allah, Wahai pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup di situ saja. Maka tidak mengapa karena menunjukkan kesedihan, tapi tidak sampai mengangkat suara, teriak-teriak ya, yang itu adalah hukumnya haram yaitu niyaha. Taib. Demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alaihi lantas. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.